Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita semuanya telah memperjumpakan kita kembali dalam risalah hati. Segala puji bagi Allah. Dialah yang telah mempertemukan kita. Mempertemukan dua orang yang berpisah, memisahkan dua orang yang bertemu. La hawla quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah, atas kekuatan daripada Allah SWT. Semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang baik, yang dapat menjadi asbab perbaharuan iman-iman kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin membahas satu perkara, yaitu obat hati, atau bisa dibilang bagaimana cara mengobati penyakit hati. Semoga Allah SWT memudahkan kita. Dalam diri setiap manusia terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh amalnya. Dan apabila rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Begitulah sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hati merupakan cermin bagi pemiliknya. Jika seseorang memiliki hati yang baik, maka kebaikan akan terlihat dari dirinya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki hati yang buruk, maka cermin dirinya akan ikut menjadi buruk. Hati yang buruk biasanya disebabkan oleh berbagai penyakit hati. Para ulama membagi penyakit hati dalam 9 bagian, yaitu pamer atau ria, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus, mudah terpedaya, sombong dan dengki atau iri hati. Seperti penyakit pada fisik, penyakit hati juga memiliki tingkatan mulai dari penyakit hati yang ringan sampai pada tingkat akut atau parah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah memberi kita nasihat. Bagaimana cara mengobati penyakit yang ada di dalam hati. Setidaknya ini merupakan satu bentuk ikhtiar kita. Sebagai satu mujahadah kita. Sebagai satu usaha kita. Karena dunia ini adalah darul asbab, segala sesuatu perlu kita usahakan, termasuk bagaimana menyingkirkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Setidaknya ada beberapa tips yang dapat membantu kita menghilangkan penyakit, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kalau boleh dikatakan, yaitu bagaimana cara menyingkirkan penyakit hati yang ada dalam hati kita, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran tentunya dengan memahami. Tentunya otomatis dengan memahami kandungan Al-Quran yang kita baca. Artinya tidak hanya kita membacanya saja, membaca daripada isi Al-Quran, namun berusaha untuk memahami tafsir daripada Al-Quran tersebut. Dengan cara kita bisa datang kepada guru-guru kita, kepada para ustaz, bertanya kepada mereka, karena tentunya mereka lebih faham bagaimana menafsirkan Quran, mengikuti para imam-imam ahli tafsir, sehingga kita dapat memahami apa yang kita baca. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak sholat di malam hari. Ini pun merupakan satu tips untuk mengobati penyakit hati kita. Karena dengan sholat di malam hari, tanpa dilihat oleh orang lain, di dalam kesendirian, tentunya akan lebih mudah kita untuk menghindari penyakit hati. Ria, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Hanya kita, antara kita dengan Allah saja. Hanya antara hamba dengan Rabb-nya saja. Lalu yang berikutnya, alim ulama kita menyarankan kita untuk banyak-banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Setidaknya orang-orang yang ingin menjadi orang soleh. Orang-orang yang ingin menjadi baik. Berkumpul dengan mereka, dengan majelis-majelis mereka. Majelis-majelis kebaikan.
orang-orang yang berkumpul di majelis kebaikan, orang-orang yang ingin mendapatkan derajat soleh. Karena dengan demikian, suasana hati kita akan terjaga menjadi suasana soleh, suasana taat. Wallahu a'lam. Lalu yang berikutnya, memperbanyak puasa. Memperbanyak saum, tentunya selain daripada saum di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Memperbanyak saum juga diyakini dapat mengobati penyakit-penyakit hati. Dan yang terakhir, tips yang berikutnya adalah memperbanyak zikir atau memperpanjang zikir-zikir kita di malam hari. Efektif, begitu efektifnya puasa untuk bagaimana menekan hawa nafsu. Penyakit hati adalah penyakit yang sangat berbahaya karena boroknya tidak terlihat dari luar. Dari sisi agama, penyakit hati begitu berbahaya karena Allah mencela orang yang mempunyai penyakit hati dan tidak pernah mencela orang yang mempunyai penyakit fisik. Penyakit hati juga mendatangkan celaka dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10, Allah berfirman, "Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit tersebut dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih akibat apa yang mereka dustakan." Obat hati merupakan amalan-amalan baik yang bisa membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Membaca Al-Quran dan artinya serta mempelajari maknanya kemudian mengamalkannya adalah bentuk pengobatan bagi hati. Kemudian tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya akan menjadikan hati tentram ketika mengingat kasih sayangnya. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami isi daripada kandungan Al-Quran, tentunya dapat mendatangkan pemahaman bahwa bagaimana pentingnya hati di dalam diri kita ini, sehingga perlu dijaga daripada penyakit-penyakit hati. Dan dengan membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, kita dapat banyak mempelajari bagaimana cara menghilangkan penyakit hati, dan juga kita dapat banyak mendapatkan contoh-contoh daripada orang-orang terdahulu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dalam bagaimana menjaga hati dan pentingnya menjaga hati. Yang berikutnya, sudahlah pasti menjaga salat malam, memperbanyak salat malam, salat di malam hari, di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada orang lain, sehingga lebih mudah kita untuk menghayati pendekatan kita kepada Allah. Dapat lebih mudah kita mengakui atau menghilangkan keegoisan di dalam diri, mengakui kehambaan kita, ketidakberdayaan kita, kebodohan kita dan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini pun diyakini dapat menghilangkan sedikit demi sedikit penyakit yang ada dalam hati kita. Bergaul dengan orang-orang soleh tentunya dapat menjaga suasana hati kita. Hati kita senantiasa berada dalam suasana kebaikan, suasana amal baik, suasana fikir baik, pendengaran menjadi pendengaran yang baik. Pembicaraan, kalam pembicaraan yang baik. Tidak jauh dari perkara iman amal saleh. Ini pun diyakini dapat dengan mudah mengobati penyakit hati. Berbanyaklah berpuasa, karena puasa Masya Allah efektif, begitu efektifnya puasa untuk bagaimana menekan hawa nafsu. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dengan puasa kita dipaksa untuk bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, menjaga fikir kita daripada perkara-perkara kotor yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan kemaksiatan, mendatangkan dosa, mendatangkan kelalaian. Saum atau puasa begitu efektifnya untuk mengobati penyakit hati.
memperbanyak zikir, bermujahadah dalam zikir, dalam ingat kepada Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahebatan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun diyakini dapat mudah menghilangkan penyakit hati. Dialah Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Dialah Allah yang memiliki obat dari segala macam penyakit. Al-Quran adalah obat mujarab untuk hati. Al-Quran bisa menjadi obat bagi yang terkena syubhat atau racun pemikiran dan syahwat atau nafsu jelek untuk maksiat. Karena di dalam Al-Quran terdapat penjelas di mana kebatilan dikalahkan oleh kebenaran. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik, berbagai nasihat yang baik untuk memotivasi, serta kisah-kisah yang bisa diambil pelajarannya sehingga hati pun menjadi baik. Al-Quran memberikan semangat kepada hati agar mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan mengingatkan dari hal-hal yang membahayakan. Akhirnya, hati semakin cinta pada kebenaran dan tidak lagi ingin berbuat keburukan. Salah satu nama yang diberikan kepada kitab suci Al-Quran adalah Ashifa yang artinya penawar atau penyembuh. Al-Quran memang bisa digunakan sebagai obat bagi berbagai penyakit termasuk penyakit hati. Ketika seseorang mengalami keraguan atau kegundahan dalam hati, maka Al-Quranlah yang menjadi obat bagi semua itu. Al-Quran merupakan rahmat yang membuahkan kebaikan dan mendorong untuk melakukannya. Rahmat ini hanya bisa didapatkan bagi orang yang mengimani ayat Al-Quran. Untuk itu, seorang harus membuka pintu hatinya terlebih dulu jika ingin menggunakan Al-Quran sebagai penawar racun di dalam hati. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya tips daripada alim ulama kita, daripada guru-guru kita, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bagaimana kita mengobati hati kita, penyakit yang ada dalam hati kita. Karena yang namanya penyakit apabila tidak diobati, maka tidak akan sembuh. Maka kita butuh usaha untuk bagaimana mengobati penyakit yang ada dalam hati kita. Namun yang namanya hamba Allah, manusia, hanyalah bisa berusaha. Sejauh mana kita usaha bagaimana mengobati penyakit yang ada dalam hati kita dengan tips-tips yang diberikan para guru-guru kita, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak membaca Quran, bangun di malam hari, mendirikan salat di malam hari, berbanyak bergaul dengan orang-orang saleh, memperbanyak puasa dan memperpanjang zikir-zikir kita. Semua itu adalah hanya usaha kita. Namun, poin dari semua itu adalah bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, semua usaha kita adalah sia-sia. Dialah Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Dialah Allah yang memiliki obat dari segala macam penyakit. Dialah Allah penyembuh. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memahami betul segala penyakit yang ada dalam diri kita. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyembuhkan. Maka mintalah kepada Allah dengan sungguh, dengan kesungguhan. Minta dengan kesungguhan, dengan tetesan air mata di malam hari, antara kita dengan Allah saja, tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang menyaksikan. Bangun di malam hari, angkat tangan kita di hadapan Allah, dan memintalah kepada Allah untuk menyingkirkan setiap penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit-penyakit hati, dengki, ujub ria, takabur, dan lain sebagainya. Minta kepada Allah. Karena hanya dengan pertolongan Allah, kita dapat terhindar daripada penyakit hati. Usaha tetap kita buat. Namun doa
harus kita panjatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda ya fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana wa laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Ghafur Rahim. Ampunlah diri kami ya Allah, ampunlah diri kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk senantiasa berdoa kepadamu dan meminta hanya kepadamu ya Allah, berharap hanya kepadamu ya Rabb. Kau Allah yang Maha Penyembuh ya Allah dari segala macam bentuk penyakit ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, dengan kehendak-Mu lah ya Allah hati-hati kami dapat bersih daripada penyakit hati ya Allah. Dengan keridaan-Mu ya Allah, kami dapat terhindar daripada penyakit hati ya Allah. Dengan keridaan-Mu ya Allah, dengan kecintaan-Mu, kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin, kami dapat melakukan usaha-usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, permudahlah kami untuk membaca Al-Quran dan memahami setiap ayat-ayat yang kami baca, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, permudahlah kami, ya Allah, bangunkan kami di malam hari, ya Allah. Dan mudahkanlah, berikan kami kekuatan untuk mendirikan salat malam, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kumpulkanlah kami bersama orang-orang saleh, ya Allah. Mudahkanlah dan beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan saum puasa, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kabulkan doa kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, beri kami kekuatan ya Allah untuk kami dapat memanjangkan zikir-zikir kami ya Allah. Hanya dengan kekuatan-Mu ya Allah, hanya dengan kehendak dan izin-Mu ya Allah, kami dapat melakukan semua itu ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit hati yang ada dalam diri kami ya Allah. Hidupkan kami dalam taat ya Allah, matikan kami dalam taat ya Allah. Berikan kami kesempurnaan iman dan yakin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.